Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa kembali ngaji musul. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita bertawasul kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimudahkan dalam mempelajari wusul dan futuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridhoillahi taala wa biiznillahi taala wal syafaati Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Thumma ila hadratin nabil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwaji wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa jami' ashabihil kiram. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana. Tsumma ila hadratil ghawsi hadzal zaman wa awanihi wa sa'iri auliyaillahi ta'ala radhiyallahu anhum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Thumma ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa usulina wa furu'ina wa 'alal hadirina fi majlisina hadza. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Oke, sekarang kita mulai ngaji kitab Kimia'us Sa'adah. Oke, kita mulai dari halaman 2 kitab Kimia'us Sa'adah. Oke, itu yang bertulisan Arab tangan. Sampun. Halaman 2. Ya, sudah semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah. Alladzi, yang as'ada, pakai shot ya, as'ada, telah mengangkat qalibal asfiyai, qaliba jiwa raga al-asfiyai, orang-orang suci. Bil mujahadati, karena kesungguhan beribadah. Mujahadah itu kesungguhan beribadah. Wa as'ada, nah ini pakai sin, yang depan tadi pakai shot. Wa as'ada, dan yang dan telah wa as'ada, dan telah membahagiakan qulubal auliyai, qulubah hati al auliyai, para kekasihnya. Bil musyahadati, dengan musyahadah, garis miring penyaksian. Artinya musyahadah itu penyaksian. Wahalla, yang telah menghiasi al-sinatal mu'minina, al-sinatal lisan-lisan al-mu'minina, orang-orang beriman. Bidzikri, dengan zikir. Wajala, dan menjernihkan khawatiro, khawatirul arifina, khawatiro akal budi al arifina, orang-orang makrifat. Bil fikri, dengan terus berpikir. Waharosa, dan menjaga sawadal ubadi, sawada mayoritas. Al ubadi, hamba. Anil fasadi, dari kehancuran.
wahabasa dan menjaga muradaz zuhadi, murada keinginan-keinginan az-zuhadi, orang-orang zuhud. Alas-sadadi, atas kebenaran. Wa khallaso, dan menyelamatkan. Wa khallaso, dan menyelamatkan asbahal muttaqina, asbaha sosok-sosok al-muttaqina, orang-orang takwa. Min zulami, min dari zulami, kegelapan-kegelapan. Asyahawati, keinginan-keinginan, dalam kurung nafsu syahwat. Sebenarnya dalam bahasa Arab nafsu dan syahwat itu berbeda, tapi di Indonesia nafsu syahwat jadi satu. Jadi syahwat itu keinginan-keinginan. Asyahawati, keinginan-keinginan. Wasoffa, dan menjernihkan. Arwahal muqinina, arwaha roh-roh. Al muqinina, orang-orang yang telah yakin. Andari zulami syubuhati, zulami kabut-kabut. Asyubuhati subhat, waqabila, dan menerima. A'malal akhyari, a'mala amal-amal. Al-akhyari, orang yang baik. Biadai, dengan tekun. As-salawati, melaksanakan sholat. Wa ayyada, wa ayyada, dan menduduk.
Khisolal akhrori, khisola kondisinya, al akhrori, orang-orang merdeka. Biasat disolati, dengan sebaik-baik biasat disilati, dengan sebaik-baik asilati anugrah. Ahmaduhu, aku memujinya. Hamdaman, dengan pujian orang. Ro'a, yang melihat. Ayati, tanda-tanda. Kudrotihi, kekuasaannya. Wa kuwatihi, dan kekuatannya. Wa syahadasyawahida, wa syahada, dan menyaksikan. Asyawahida, bukti-bukti. Min, tentang. Farda niyatihi, keesaannya. Wawahda niyatihi, dan kemaha tunggalannya. Wa toroko toariko, wa toroko, dan pujian orang-orang yang mengetuk-ketuk. Ini maksudnya muji ni wong kok sing ketuk-ketuk pintu ketika mau bertamu. Tawariko, pintu. Tawariko, pintu-pintu. Sirrihi, rahasianya. Wabirrihi, dan kemurahannya. Wakotofa, yang telah memetik. Simaro ma'rifatihi, simaro, buah-buah. Ma'rifatihi, ma'rifat. Min syajari, dari pohon. Majdihi, anugerahnya. Nyanya ini kembali pada Allah ya.
wajudihi dan kedermawanannya, wa ashkuruhu dan aku bersyukur kepadanya, syukroman dengan syukurnya orang-orang, ikhtaroko yang menerobos, waghtarofa dan meraup, min nahri dari sungai, fadlihi anugerahnya, wa ifdholihi dan limpahan karunianya, wa u'minu bihi dan aku beriman kepadanya, imanaman dengan iman orang-orang, amana yang mengimani, bikitabihi kitab-kitab sucinya, wahitobihi dan firman-Nya, wahitobihi dan firman-Nya, ya, jadi khitob itu dawuhnya Allah kalau bahasa Jawa. Wa ambiyaihi dan para nabinya, wa asfiyaihi dan orang-orang pilihannya, wa wa'dihi dan janji-janjinya, atau wa wa'dihi dan janjinya, wa wa'idihi dan ancamannya, wa sawabihi serta pahalanya, wa iqabihi dan siksanya, wa ashadu dan aku bersaksi, alla ilaha bahwa tiada Tuhan, illallahu selain Allah, wahdahu yang esa, la syarika tiada sekutu,
lahu baginya. Wa asyhadu dan aku bersaksi, anna Muhammadan bahwa Nabi Muhammad, abduhu hambanya, wa rasuluhu dan utusannya, ba'asahu yang ia utus, li aslabil fasaqati, li aslabi untuk menghantam kekerasan, al fasaqati orang-orang fasik, wal fajaroti dan orang-orang sesat, qasiman menghancurkan, wali uro kekuatan tali, al-jahidina orang-orang yang menentang, wal-mariqina dan orang-orang yang menyeleweng, fasiman dengan membelah, walibagi syaki, walibagi penyelewengan, asyaki orang-orang ragu atau peragu, wasyirki dan orang syirik, qahiran dengan menaklukkan, wali adba'il haqi, wali adba'i pengikut al-haqi kebenaran, wal-ihsani dan kebaikan, nasiron dengan menolong, fasolawatullahi salawat salam Allah alaihi kepada beliau Nabi, wa ala alihi dan kepada para keluarga beliau Nabi, ya beliau dalam kurung Nabi, wa ashabihi dan kepada para sahabat beliau, ajma'ina semuanya.
Sebelum saya jelaskan kitab Kimia Us-Sa'adah, kimia ya kimia. Kimia itu berasal dari bahasa Arab yang kita kenal As-Sa'adah, kebahagiaan. Jadi inilah awalnya kita nanti mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebelum saya menjelaskan mukaddimah tentang kimia us-sa'adah, kita perlu memahami bahwa kita sebagai orang Islam, Islam itu ada yang simbolis, kemudian Islam ada yang substantif. Jadi kita nanti akan memposisikan posisi di mana. Ya, kalau Islam simbolis adalah mereka yang hanya fokus pada simbol-simbol agama dan identitas agama. Seperti mereka hanya memakai hijab panjang, jilbab panjang, bercadar, berkopiah, ya, memakai baju takwa, ya, baju koko, bersarung, pakai jenggot panjang, celana cingkrang, bajunya syar'i, namun mereka tidak mengetahui substansi atau isi dari agama Islam itu sendiri. Nah, ini beragama di zaman akhir, ngetren semuanya syar'i, tapi nggak ngerti isinya agama itu apa. Makanya ini saya istilahkan Islam simbolis. Orang-orang yang menggunakan Islam simbolis ini kadang-kadang menuduh temannya enggak benar. Kalau seperti ini bid'ah, tidak dicontohkan di zaman Nabi. Nah, ini ciri-ciri Islam yang hanya simbolis. Kemudian Islam substantif, substantif artinya isi. Nah, adalah mereka yang paham agama Islam, namun tidak mau menjalankan simbol-simbol agama, pinter ngaji, ya. Tapi kalau berbaju juga membuka aurat bagi perempuan, bagi laki-laki juga sama, Jadi ini yang namanya Islam substantif, pinter ngaji tapi tidak menjalankan simbol-simbol agama. Banyak orang yang aktif pengajian tapi pergi ke pasar ya nggak pakai kerudung, nggak pakai jilbab, kan banyak. Dan sekarang pakai jilbab panjang, tapi bajunya you can see ketika naik motor, kena angin yang namanya jilbabnya kelihatan ketiaknya. Nah, ini ciri-ciri orang yang hanya Islam substantif. Jadi kita perlu memahami dulu apakah kita masih berada di kedua-duanya. Kalau masih berada di keduanya, kita nggak akan mampu menjalani ilmunya orang-orang yang makrifat kepada Allah. Makanya kita menjalani Islam itu apa? Agama. Islam itu kan agama. Apa agama itu? Nah, ini yang perlu kita jelaskan kepada anak cucu dan orang banyak. Yang dimaksud agama adalah ad-dinu husnul khuluq. Ad
dinu agomo, agama ya, agama itu husnul khuluq, adalah akhlak yang terbaik. Kalau akhlaknya Anda itu lebih baik daripada akhlak saya, berarti agama Anda lebih baik daripada agama saya. Pinter ngaji, kalau akhlaknya tidak ada, berarti agamanya pun juga tidak ada. Jadi jenengan tulis ad-dinu husnul khuluq. Jadi agama adalah akhlak yang terbaik. Jadi kalau ditanya agama itu apa? Ya agama adalah ad-dinu husnul khuluq. Agama adalah akhlak yang terbaik. Sekarang orang belajar agama kan hanya sifatnya kajian saja, okay? Gak perlu diresapi, gak perlu dilakoni. Lah ini kan namanya kajian. Makanya saya tidak mau menggunakan kata-kata kajian, tetap menggunakan kata pengajian. Karena tekanan kata ngaji dengan kaji itu sudah berbeda. Kalau kajian berarti ya hanya belajar seperti kursus, pulang ya pulang. Ya, tidak perlu diresapi maknanya, tidak perlu dijalankan pelajarannya, enggak perlu diamalkan. Makanya saya tetap menggunakan kata mengaji. Ya, mengaji kitab tasawuf, bukan kajian tasawuf. Kalau kajian ya kayak presentasi, seperti motivator ketika berada di ruangan itu kita termotivasi, motivatornya pulang, kita pulang ya semangatnya hilang. Ya, jadi kita tetap menggunakan bahasa mengaji. Karena mengikuti asal kata orang Jawa, ngaji itu ngenget-ngenget barang siji, artine Gusti Allah. Jadi kita tetap mengingat Allah. Makanya ngaji, bukan kaji. Kalau kaji hanya moco, belajar doang. Okay. Kimia ini berasal dari bahasa Arab al-kimia'u, ya kimia. Yang berasal dari bahasa Yunani namanya chemi. Orang akhirnya bisa klik namanya chemistry, orang sekarang di TikTok. Nah, chemi itu chemi yang berasal dari bahasa Yunani ternyata asal bahasanya adalah chemi, berasal dari bahasa Mesir namanya kimi, yang memiliki arti pusat. Nah, ini kimi artinya pusat. Kenapa orang dulu mengatakan kimi? Karena menghubungkan berbagai ilmu, ya, menghubungkan berbagai ilmu. Contohnya yang terhubung dengan kimia ini adalah pertama satu fisika, kedua biologi, ketiga kedokteran, keempat farmasi, kelima ilmu bahan, ya keenam nanoteknologi, ketujuh bioinformatika, delapan geologi, sembilan geodesi, sepuluh geofisika. Nah, munculnya ilmu-ilmu yang sekarang dianggap hebat itu ya dari sini. Makanya karena kehebatan munculnya dari Nabi Muhammad SAW, besok kita harus memperingati orang yang paling hebat di dunia dengan maulid Nabi. Jenengan merasa enggak kalau semuanya ilmu yang membahagiakan jenengan itu adalah berasal dari Nabi Muhammad? Saya tunjukkan ini yang pernah sekolah di SMA. Ini ada yang namanya susunan berkala. Ini susunan berkala, ya ini susunan berkala fisika. Rumus-rumus fisika ini, ya. Rumus fisika ini ya dari sini asal-usulnya dulu. Sampai detik ini belum pernah ada orang yang bisa merubah rumus ini. Karena ini rumus berasal dari Al-Qur'an. Jenengan paham tidak paham, ini dulunya dari Al-Qur'an. Oke. Okay. Sampai bisa menemukan si karmin enak dimakan ya dari sini. Sudah makan puluhan tahun baru konangan kalau si karmin
haram, najis. Nah, ini karena enggak belajar kimia, kimia us-sa'adah, kimia yang membahagiakan. Masih ingat ya dulu yang pernah sekolah SMA, ini adalah susunan berkala, ya susunan berkala kimia. Ini sampai sekarang enggak ada yang bisa merubah, ya. Nanti kalau mau belajar kimia kita belajar sendiri di Fakultas Farmasi dan Kimia. Saya menjelaskan dasarnya munculnya ilmu-ilmu itu, ya, yang sehingga bisa membahagiakan kita. Ya, walaupun kita survei di pelabuhan, ya, melihat angin kencang, airnya dari mana? Nah, ya dari sini. Ada geologi, geofisika dan sebagainya. Kenapa orang sekarang tidak memahami asal-usulnya dari mana ilmu ini? Yang dia pelajari hanya sangkan paraning dumadi, asal-usulnya dia hidup dari mana ini. Ya. Ya, ini saya sampaikan, ini asal-muasal dari cikal bakal ilmu yang berkembang dan yang kita nikmati. Inilah hasil yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad menerima wahyu. Ya. Nah, kimia berhubungan dengan interaksi materi yang dapat melibatkan dua zat atau antara materi dan energi. Oke, ini kimia. Dasar ya, jadi seperti pasir dapat berubah menjadi besi. Ya, ini dulunya karena ilmu kimia. Menemukan besi, baja, ya jadi emas. Jadi platinum, seng dan sebagainya ya dari kimia. Ini kan rumus-rumusnya ditemukan di sini. Nah, nanti perbendaharaannya dari mana? Nanti kita akan pelajari selanjutnya. Ini kita belajar mukadimahnya dulu, nggih. Nah, peletak dasar ilmu kimia ini adalah ulama tasawuf ya. Namanya Jabir bin Hayyan. Ini murid Imam Ja'far Shadiq, ya, beliau penemu rumus-rumus kimia dan matematika aljabar. Ya, dulu pernah belajar aljabar, 1 tambah 1, 2, 2 tambah 2, 4 dan seterusnya, sampai porogapit masih ingat. Ya. Nah, ini penemunya ya dari sini, sininya mana? Ya, nanti muaranya adalah ke Al-Quran dan Al-Hadis. Jabir bin Hayyan ini setiap malam dia meneliti berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, yaitu tentang atom. Sebelum ada bom atom, ilmunya ya dari Jabir bin Hayyan. Nah, Jabir bin Hayyan punya guru namanya Imam Ja'far Shadiq. Imam Ja'far Shadiq ini cicitnya Kanjeng Nabi. Nah, akhirnya kita kenal atom, yaitu suatu kumpulan materi yang terdiri dari inti, ya, yang bermuatan positif, yang mengandung proton dan neutron. Nah, kenapa ngaji membahas ini? Ya, asal-usulnya ilmu umum yang dibangga-banggakan orang ya dari sini nih, ya, proton, neutron. Proton akhirnya jadi merek mobil di Malaysia. Nah, unsur ini adalah sekelompok atom yang memiliki jumlah proton yang sama dengan intinya. Sudah, jenengan tidak paham, tidak apa-apa dulu, penting dengarkan dulu. Nanti diukir oleh Nabi Khidir di dalam hati kita apa yang saya sampaikan, nanti jenengan paham. Ketika beli makanan, oh ini unsurnya ini, oh ini unsurnya ini, kekuatannya ini ya. Nah, contohnya kemudian ada kata mahabbah di dalam bahasa Arab, love di dalam bahasa Inggris, cinta dalam bahasa Indonesia, tresno dalam bahasa Jawa, gandrung dalam bahasa Banyuwangi. Jadi yen gandrung ora peduli mledose gunung. Nah, ini kata-kata dari kimia us-sa'adah.
Cinta, kenapa ada cinta itu? Itu faktor kimia sebenarnya, bukan faktor yang lain. Cinta antara laki-laki dan perempuan adalah terjadinya sambungan kimia positif yang ada pada diri laki-laki, ya. Diri laki-laki ini ada kimia yang bersifat positif dan sambungan kimia negatif yang ada di dalam diri perempuan. Maka Allah melarang laki-laki menggunakan perhiasan emas karena di dalam diri laki-laki ada kimia yang bersifat positif. Kalau jenengan kebanyakan pakai emas bisa keple tangannya, kalau di kaki ya bisa keple kakinya. Makanya itu kenapa di Islam laki-laki dilarang menggunakan perhiasan emas. Ya ini alasannya. Ya, secara ilmiahnya ini. Kalau Quran kan hanya larangan, hadis menjelaskan larangan memakai emas. Nah, kalau jenengan butuh penjelasan ilmiah ya ini di kimia usadah. Jadi ketika menyambung, nah sambungannya namanya rindu dalam bahasa Jawa. Bahasa Arabnya dzauq. Sauki, sauki, orang nyanyi sauki, rindu, rindu. Rindu itu karena tersambungnya kimia laki-laki dan perempuan melalui udara. Ya, sama dengan sinyal HP. Sebelum ada sinyal HP, ada sinyal cinta yang namanya rindu dari laki-laki ke perempuan atau dari perempuan ke laki-laki. Oke, sebelum saya lanjutkan, paham enggak? Ini Imam Ghazali yang menyampaikan, bukan saya hanya mengikuti Imam Ghazali karena tadi manhajnya adalah Imam Ghazali. Bayangkan 500 tahun Hijriah, ya abad ke-5 Hijriah, Imam Ghazali sudah membahas yang luar biasa. Nah, kemudian tadi kita menyebutkan ada istilah mujahadah. Mujahadah. Mujahadah artinya bersungguh-sungguh dalam ibadah zahir batin, ini namanya mujahadah. Kemudian musyahadah, ya, menyaksikan Allah ya dalam zat dan sifatnya, namanya musyahadah. Ketiga ada istilah tadi ijtihad, yaitu berusaha dengan sungguh-sungguh dengan ilmu dan pikiran dalam memutuskan satu perkara. Berijtihad, tidak boleh memutuskan perkara dengan ngawur, tidak boleh. Asmuni juga enggak boleh, ya asalmuni enggak boleh. Kalau jihad, ya, berjuang dengan tenaga seperti perang. Kalau kata-kata jihad itu berjuang dengan tenaga seperti perang. Kalau ijtihad berjuangnya dengan akal pikiran, mencari solusi yang terbaik bagaimana, ini namanya ijtihad. Nah, orang yang jihad namanya mujtahid, ya, orang yang berjihad namanya mujtahid. Terus mujahid yang berjihad, yang berijtihad mujtahid. Ya, kalau yang berjihad namanya mujahid. Kemudian ada kata tadi disebutkan syahwat. Ya, kalau di Indonesia disebutkan ya nafsu syahwat. Syahwat itu sebenarnya sendiri, nafsu ya sendiri, berbeda. Kalau syahwat ini keinginan-keinginan, ya, keinginan yang muncul dari kita. Contohnya ketika ke rumah makan, ya ini banyak menu, pilih ini, pilih ini, pilih ini. Sebenarnya keinginan-keinginan saja. Ketika dimakan ya enggak habis. Kalau orangnya masih eman dengan makanannya minta dibungkus, kalau enggak eman ya dibuang. Inilah namanya syahwat, keinginan-keinginan yang muncul dari dalam diri kita. Nafsu, ya, nafsu itu adalah sesuatu yang muncul dari keinginan-keinginan dan dorongannya dari dalam hati. Nafsu, makanya bernafsu. Nafsu makan, ya. Ada yang namanya nafsu syahwat. Sebenarnya syahwat dengan nafsu kalau dalam bahasa Arab memang berbeda.
Kemudian ada yang namanya khitab. Khitab itu adalah dawuh-dawuhnya Allah, firman-firmannya Allah. Firman Allah yang diturunkan Allah ya melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Itu yang ditulis di dalam ayat-ayat Al-Qur'an ya. Kemudian ada yang dawuhnya Allah tapi tidak ditulis di dalam Al-Qur'an, namanya hadis qudsi. Hadis qudsi yang menyampaikan itu Kanjeng Nabi, tapi itu ucapannya Allah, makanya dinamakan hadis qudsi. Nah, orang awam itu cukup puas dengan surga. Kalau jenengan cukup puas dengan surga, berarti cirinya masih awam, makomnya atau levelnya masih awam ya. Kalau orang khos ya, orang khusus ya, yang mencapai derajat khos ini tidak menyukai surga, juga tidak menginginkan neraka ya. Tapi yang diinginkan adalah musyahadah, dapat menyaksikan pemilik surga dan pemilik neraka. Nah, ini orang khos. Jadi kita sekarang kalau sudah belajar ini, jangan tertarik dengan surga, juga jangan takut dengan neraka. Jadi kalau sudah belajar ilmu ini, yang kita inginkan adalah musyahadah, kenal dan dapat menyaksikan secara langsung berjabat tangan dengan pemilik surga dan pemilik alam semesta ini. Kalau kita enggak pernah mengenal pemilik alam semesta, pemilik surga, namanya kita bertuhan tanpa Tuhan. Menyembah Tuhan tanpa Tuhan. Jadi menyembah kekosongan setiap hari. Kemudian di dalam surga neraka dan dunia yang kita tempati itu ada beberapa alam yang masih ada di dalam dunia ini. Pertama adalah ada alamul amri, alam amr. Alam amr itu apa? Alam yang masih di dalam firman Allah. Kalau konsultan, alam amr itu ucapan pejabat yang dituangkan dalam KAK, itu namanya alam amr. Ya, ini namanya alamul amri. Alam yang masih di dalam firman Allah, kun fayakun. Jadi nanti yang mewujudkan kun fayakunnya itu adalah para malaikat. Ya. Jadi sama prosesnya, ini ada pekerjaan begini, ya. Oh, ini keakannya seperti ini, akhirnya jadinya seperti inilah. Itulah namanya alamul amri. Kemudian yang kedua ada alamul khalqi. Jadi alam yang sudah berada di alam penciptaan. Ya, dulu masih dalam sketsa, dalam gambar. Gambarnya itu yang ada di gambar sudah dibangun oleh kontraktor. Kalau kita bicara pekerjaan, itulah namanya alamul khalqi. Jenengan punya angan-angan, walaupun bukan insinyur, bukan arsitek, bukan teknik sipil, gambar oret-oretan jadi gambar rumah, akhirnya terwujudlah rumah. Okay. Karena apa? Alamul khalqi, alamul amri ada di dalam otak kita dan hati kita, maka semuanya akan terwujud. Adanya bangunan besar rumah ini, rumah saya ini, dulu berada di alamul amrinya Allah yang tempatnya di hati saya dan otak saya, kemudian muncul di alamul khalqinya Allah, dapat dengan saksikan. Nah, inilah namanya alamul khalqi. Nah, kalau dua-duanya kita sudah paham, maka akan mendapati atau menjumpai namanya alamus syahadah atau alam musyahadah, alam penyaksian. Alam yang bisa disaksikan dengan mata telanjang ya. Oh, bentuknya bangunan begini. Pasangan keramiknya kurang senter, padahal keramik bagus seperti ini. Ya, ini alamul khalqi sudah kita lihat ya, alam musyahadah kita menyaksikan. Nah, di sini ada beberapa disiplin ilmu
yang kita pelajari seperti contohnya ketika selesai makan harus dijilat. Ya. Kenapa setelah selesai makan harus dijilat? Ternyata dari hubungan kimia ini ada namanya enzim. Jadi enzimologi, ya studi tentang enzim. Nah makanya karena di setiap jari-jari kita ini ada kimia yang menguntungkan bagi kita, maka Nabi mengajarkan setiap setelah selesai makan harus dijilat satu-satu. Kalau orang gak ngerti ilmunya, gila nih gue mangan didilati. Nang pesta pisan, pestanya di hotel berbintang 5. Kalau saya gak peduli tak dilati, wong jangan-jangan yang justru yang di tempat begitu yang penuh kekaraman. Ya. Sekarang baru heboh. Ya, dulu saya anak-anak makan makanan yang begini-begini saya enggak boleh. Karena apa? Ada parmen di dalamnya. Baru berapa tahun ini, 25 tahun ke depan barulah orang teriak-teriak tentang karmin. Dulu saya ngaji ini sudah saya jelaskan ketika tahun 2018, 2010 saya ngaji kimia usada, ada makanan-makanan yang mengandung pewarna ini itu sebenarnya menurut kimia usada itu haram dimakan. Ya, tapi kita kan cuma ngomong doang, nggak punya lembaga yang nggak dipercaya orang. Baru sekarang terbukti, baru yang lain berpikiran positif. Ngomong, wah ternyata Gus Fit sudah kasap ya, tahun 2010 saja sudah tahu. Bukan kasap, karena ilmu itu sudah dijelaskan oleh Imam Ghazali di abad ke-5 Hijriah. Dan kita yang enggak pernah ngaji, yang enggak paham bahwa si karmin itu haram dimakan. Kemudian di dalamnya nanti kita akan belajar yang namanya hormon, ya hormon manusia. Kalau hormon yang masuk bahagia, berarti jenengan bisa merasakan kebahagiaan. Jadi hormon bahagianya banyak. Kalau hormon susahnya banyak, ya jenengan akan tampak susah. Ini adalah hormon yang mempengaruhi diri kita. Nah, dari kimia usadah ini kita belajar lagi yang namanya ya biokimia klinik lah kalau orang sekarang ya. Ini studi tentang penyakit. Kemudian biokimia molekuler. Ya, kita belajar tentang biomolekul dan fungsi-fungsinya. Ya, makanya kalau paham ini nanti insyaallah jenengan enggak akan sakit. Ya. Kenapa sakit? Kenapa ini orang sehat? Kenapa ini ya? Jadi ini mukadimahnya. Kemudian di situ ada kata wali, ya. Dan orang di Jawa ini sangat kental dengan istilah wali. Wah ternyata mbah wali, wali ku opo. Nah, wali itu memiliki 3 makna. Yang pertama kekasih, yang kedua teman, yang ketiga adalah pemimpin. Makanya wali kota itu adalah pemimpin di satu kota. Berasal dari bahasa Arab namanya wali. Ya, wali kota. Dulu saya ingin mencari kebahagiaan, lari ke sana kemari dari ujung Jawa sampai ujung Jawa dan sebagainya. Ya, saya tidak menemukan. Setelah menemukan ini, barulah saya juga menemukan. Padahal dulu pernah ngaji, tapi tidak paham. Akhirnya dipahamkan oleh seorang guru, saya baru paham. Oke. Mungkin dari mukadimahnya dulu ada pertanyaan. Halo, Gus. Nggih, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gus, tapi ya. Orang perempuan memiliki unsur negatif. Nggih. Apakah pertanyaannya
Jawabannya ada di bab berikutnya ini ya. Contohnya ada orang transplantasi jantung dan sebagainya. Walaupun itu jantungnya koruptor, kalau ditempelkan ke jantungnya orang alim ya tetap nanti dia alim, tidak berubah jadi koruptor. Cangkok otak, otaknya koruptor penjahat dicangkokkan ke sini, nanti tidak akan berubah jadi penjahat. Karena yang dimaksud hati di dalam Quran itu bukan hati dalam bentuk daging ya, ini nanti akan saya jelaskan panjang lebar di bab unwanu ma'rifatin nafsi. Oke, sabar dulu setelah iklan berikut. Oke, monggo yang lain. Halo Gustavo. Tapi ini umum mau sifat ini sehingga terangkan Islam simbolis. Ini pengertian Islam simbolis ini apa termasuk kebohongan lo tentang kesimpulan? Jadi begini, kalau Islam simbolis, ulama-ulama tasawuf itu sudah menjelaskan. Ya, yang namanya jilbab palsu, kerudung palsu, jubah palsu, ya mukena imamah palsu, lah itulah namanya simbolis. Oke. Jadi itu untuk menggarisbawahi kita ngaji harus paham dengan Islam simbolis dan Islam substantif dulu. Oke. Nanti akan saya jelaskan panjang lebarnya di belakang. Oke, mungkin yang lain. Kang kimia niku wae. Nggih. Kimia nggih, apa niki termasuk pusat nggih, Gus. Nggih. Pusat kebahagiaan. Berarti niki mangke nek mbami kita pun paham niki berarti ya akeh seneng iki timbang susah. Nggih. Kalau Anda hidup tidak bahagia, niki kata pepatah. Nggih. Kalau Anda dilahirkan miskin, oke, itu bukan salah Anda. Tapi kalau Anda mesti mati dalam keadaan miskin, itu salah Anda. Kalau Anda lahir tidak bahagia, itu bukan salah Anda. Tapi ketika Anda mati tidak bahagia, itu salah Anda. Bahasa Indonesia ini ngonten. Berarti pengertian salah dewe ini kata gitu sih. Oke. Salah dewe kan ngoten lek wong Jawa. Nah. Oke, kalau enggak ada pertanyaan saya lanjutkan ke berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Unwanu ma'rifatin nafsi. Unwanu tanda-tanda ma'rifatin nafsi. Ma'rifati pengenalan an-nafsi diri.
Iklam ketahuilah annal kimia'a, bahwa kimia adzohiriyata yang kita kenal, la takunu tidak ada fi khoza ini dalam perbendaharaan al-awami, orang-orang awam. Okay. Jadi ini tidak ada dalam pembahasan orang awam. Wa innama takunu, dan adanya hanya fi khazainil muluki, fi pada khazaini perbendaharaan al muluki, raja-raja. Fakadzalika, demikian pula kimia usadati, kimia kebahagiaan ini la takunu tidak ada illa, kecuali fi khazainillahi, pada perbendaharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha luhur Allah. Fafis samai, dan di langit. Jawahirul malaikati, jawahir, ya, jawahir artinya anasir garis miring inti. Jawahirul malaikati, ada anasir garis miring inti, al malaikati, malaikat. Wa fil ardi, dan di bumi. Jadi fafis samai, dan di langit. Jawahirul malaikati, ada anasir atau inti malaikat. Wa fil ardi, dan di bumi. Kulubul auliyai, ada hati al auliyai, para kekasih Allah. Al-arifina, yang arif. Fakulluman, maka siapapun. Tolaba, yang mencari. Hadhil kimia'a, kimia ini. Min ghairi, dari selain. Hadrotin nubuwati, derajat kenabian. Fakot, dia tentu.
akhto'a salah, akhto'a toriko salah jalan. Wayakunu maka amaluhu amalnya kat dinaril bahroji, kat dinari seperti uang dinar, al bahroji palsu, faya zunnu dia pikir atau sangka, dia sangka, fi nafsihi dirinya, annahu ghaniyun bahwa ghaniyun kaya raya, wahuwa padahal muflisun pailit, wahuwa padahal muflisun pailit fil kiamati pada hari kiamat, kama qala sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, fakashafna maka kami singkap angka darimu rito aka tutupmu, fabasoruka dan pandanganmu al-yauma pada hari ini hadidun menjadi panjang. Ini dawuhnya Allah, fakashafna angka ghita'aka fabasarukal yauma hadid. Ini artinya kan kita ini baru sadar ketika mati. Allah membukakan semuanya. Jadi jenengan walaupun enggak pinter ketika di dunia, ketika sudah mati jadi pinter, tapi mengingat ilmu, okay, tapi ilmunya enggak dibawa. Waduh, ngerti yang ngono mbiyen ngaji aku. Wa min rahmatillahi subhanahu wa ta'ala, wa min adalah termasuk rahmatillahi rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, li'ibadihi kepada hambanya, an arsala, an bahwa Allah arsala mengutus, arsala mengutus ilaihim kepada mereka, mi'ata alafin 100 ribu, wa arba'atan wa isrina dan 24 alfan ribu. Jadi wa arba'atan wa isrina alfan. Jadi kalau ditulis 124 ribu. Mi'ata alfin wa arba'atan wa isrina alfan, 124 ribu.
nabiyin nabi. Yu'allimunan nasa, yu'allimu yang mengajar annasa manusia. Nuskhota, dokumen-dokumen. Bahasa Indonesia jadi naskah, bahasa Arabnya nuskhoh. Nuskhota jadi naskah. Nuskhotal kimiai, dokumen-dokumen kimia. Wa yu'allimunahum, dan menunjukkan hum kepada mereka. Kaifa, bagaimana? Yaj'aluna, menjadikan. Al-qalba, hati. Fikuril mujahadati, fi berada dalam, kuril mujahadati, putaran mujahadah. Wa kaifa, dan bagaimana? Yutahhirunal qalba, membersihkan al qalba, hati. Minal akhlaqi, dari perilaku. Al-mazmumati, buruk. Wa kaifa, dan bagaimana? Yu'addunahu, mengantarkannya. Lituruki sofai, lituruki ke jalan as-sofai yang jernih. Kama qala, sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzi, huwa, dia, dalam kurung Allah. Alladzi, yang. Ba'asa, telah mengutus. Fil ummiyina, ke tengah-tengah. Al ummiyina, orang-orang buta huruf. Rasulan, seorang rasul.
minhum dari mereka sendiri yadlu yang membacakan alaihim kepada mereka ayatihi ayat-ayatnya wa yuzakkihim dan membersihkan mereka wa yuallimuhumul kitaba wa yuallimuhumu dan mengajar mereka Alkitaba kitab Al-Qur'an wal hikmata dan al-hikmah ai artinya yutahhiruhum membersihkan mereka minal akhlaqi dari perilaku-perilaku al-madhmumati yang tercela wa min sifati dan dari sifat-sifat al-bahaimi kebinatangan wa yaj'alu serta menjadikan sifatil malaikati sifat-sifat malaikat libasahum sebagai busana mereka wa khilyatahum dan sebagai perhiasan mereka wa maqsudu dan tujuan dari hadhil kimiai kimia ini anna adalah bahwa kulla setiap makana yang ada min sifatin naqsi min sifati dari sifat-sifat an-naqsi kekurangan yata'azza ditinggalkan minhu dari yang ada atau minhu dari ma tadi setiap yang ada minhu dari setiap yang ada wa kullu dan setiap ma yakunu dari yang ada min sifatil kamali min sifati dari sifat-sifat al kamali kesempurnaan
Yalbasuhu dikenakan. Wasirru dan rahasia. Hadhil kimiai, kimia ini. Antarji'a, hendaklah kamu kembali. Minat dunia, dari dunia. Ilallahi, kepada Allah. Kama qala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tabattal, dan bertekunlah beribadah. Ilaihi, kepadanya. Tabtila, dengan setekun-tekunnya. Wa fadlu, adapun keutamaan. Wa fadlu, adapun keutamaan. Hadhil kimiai, kimia ini. Tawilun, tak terkirakan atau tak terhingga atau panjang sekali. Oke, saya jelaskan dulu ini. Unwanu ma'rifatin nafsi, tanda-tanda pengenalan diri. Kalau orang Jawa kan gini, kowe ngerti sapa awakmu? Kowe saka ngendi? Ate baline ngendi? Saya dulu waktu kecil ya disuguhkan begitu pertanyaan-pertanyaan. Nah, tetapi dalam pengenalan diri saya menelusuri dari ujung Jawa sampai ujung Jawa, dari barat ke timur. Ya, dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tanda-tanda pengenalan diri ini, kalau orang Jawa dalam menggapai kimia kebahagiaannya, ya orang Jawa ini saya jelaskan sebagai perbandingan ya. Ini orang Jawa kalau dia ingin menggapai kimia kebahagiaan pada dirinya melalui ajarannya orang Jawa sendiri, namanya kejawen. Ya, kejawen. Bagaimana orang Jawa ingin bahagia dengan ajaran kejawen? Dia selalu melafalkan mantra-mantra seperti ini mantranya. Marmati kakang kawah adi hari-hari. Ya. Jadi kalau kita nonton wayang, Pak Dalang itu memainkan wayang itu tok 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 tok, bumi gonjang ganjing, langit kelap kelip, ya. Kakang kawah di hari-hari, dulur papat kali mau pancer. Nah, ini orang Jawa ya, main wayang. Saya perhatikan wayang, kisah-kisah apa itu yang dimaksud kakang kawah di hari-hari. Ternyata di situ ada kalimat marmati kakang kawah di hari-hari, getih buser, kadang ingsun papat kali mau pancer, kadang ingsun kang ora katon, kang ora kang ora katon, ya kang metu bareng sedino, kang ora metu bareng sedino, kang karawatan, kang ora karawatan. Lah, ini orang Jawa ingin mencari kimia kebahagiaan mereka. Yeah. Makanya kalau ada dalang, makanya dia dinamakan dalang karena ngudal piwulang, dia yang menjabarkan materi pelajaran, makanya namanya dalang. Ya,
Jadi ini kimianya orang Jawa, ya. Kang metu bareng sedino, kang ora metu bareng sedino, kang karawatan, kang ora karawatan, kang metu soko margohino, ya, kadang ingsun, ya. Nah inilah orang Jawa. Okay. Kemudian orang Jawa ketika mau tidur berdoanya bukan seperti kita. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tidak, orang Jawa. Orang Jawa ketika mau tidur, tadi saudaranya dia yang membahagiakan itu dipanggil. Eh, dulurku ingsun arso turu. Ya. Bau reksonen siro ingsun supaya darbe ingsun kang ono ing wewengkon ingsun kabeh yen ono bilahi ono maling ono pogugan ingsun. Nah ini doanya orang Jawa kalau mau tidur. Ya, ini kimia kebahagiaan yang dicari oleh orang Jawa. Kemudian orang Jawa itu menyembah Tuhannya. Nah, bagaimana cara mereka menyembah Tuhannya? Makanya namanya sembahyang, nyembah Sang Hyang. Nah, duduk mengheningkan cipta kemudian melafalkan kalimat kalau orang Jawa. Ya, kalimatnya bagaimana? Duh Gusti Kang Maha Suci, kula ngungsi dateng kasucen, ya. Tebihaken saking lampai jim setan peri prahyangan. Nggih. Kelawan nyebut asmone Pangeran Kang Welas Asih, nyuwun wujud ingkang sae raos ingkang leres rinten dalu kanthi kajat Pangeran ingsun, nggih. Nah, ini adalah orang Jawa dalam mencari kebahagiaan. Ini saya jelaskan dulu biar nanti sepertinya jelaskan Imam Ghazali. Kalau kita tidak menemukan yang derajat kenabian, nanti sama dengan mendapatkan uang dinar palsu. Nah, terus saya belajar ke Sunda Wiwitan, yang sekarang ketuanya itu mantan Bupati Purwakarta, Kang Dedi. Di Sunda Wiwitan saya diajari mencari kebahagiaan. Kata orang-orang di sana, nah, mantranya yang dibaca ini di Sunda Wiwitan dan di mana Baduy, ya, itu bacanya saya heran, ini orang Baduy ini Sunda Wiwitan kok bacanya Bismillahirrahmanirrahim, kun kata Allah, kun fayakun kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Rabbukum kata Jibril, ya illallah salam, ya Jibril wa Mikail wa Israfil wa Israil, ya aku sang ratu Kofyo, sang ratu herang putih, dulur batin kanak batin opat kalima pancer, ya Allah. Ini saja nih Islam apa duduk kok rapalan-rapalan seperti itu. Nah, ini dicari orang karena ingin menjumpai kebahagiaan. Semua ini saya amalkan, saya coba sampai menemukan kebahagiaan versi ini semua. Tapi ternyata tidak bisa sampai atau wusul kepada Allah. Ya. Jadi ini semua sudah saya jalankan. Ya, saya praktekkan, ketemu dulur papat limo pancer bla 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 semuanya. Ya, sembahyang seperti orang Jawa saya coba sambil mengheningkan cipta tangannya sambil begini, ya. Sir budi cipto rasa sejati depeng adapa keningsun marang Gusti Kang Murbeng Dumadi. Sampai apal saya ini, saya ingin tahu. Jadi kita enggak akan bisa merasakan mana nikmat yang sesungguhnya nikmat itu kalau kita enggak mencoba, ya. Ternyata semuanya karmin. Nah, inilah kebahagiaan yang orang cari. Lah, Imam Ghazali mengatakan, kalau kamu mencari kebahagiaan yang seperti itu, kamu di akhirat akan pailit. Kamu nanti di akhirat akan pailit. Yang kamu tumpuk-tumpuk di dalam rekening deposito akhiratmu ternyata itu bukan uang asli, tapi uang mainan. Ketika kamu menyimpan deposito berbentuk emas, ternyata bukan emas, tapi kuningan sari. Bahasa Jawanya seloko. Yang kamu simpan dalam bentuk namanya berlian, ternyata bukan berlian, hanya batu mulia.
Okay, jadi itulah nanti kita akan bangkrut di akhirat. Karena kebahagiaan yang kita cari sumbernya bukan dari Allah. Ini contohnya apa namanya? Tentang unwanu ma'rifatin nafsi. Jadi tanda-tanda pengenalan diri. Ada hadis yang menyebutkan man arrafa nafsahu faqad arrafa rabbahu. Barang siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Dulu saya pikir tiga hal yang saya berikan contoh, jadi contoh ini saya bisa sampai kepada Tuhan saya. Ternyata tidak sampai, hanya sampai di dunia. Jadi dulur papat limo pancer itu yang menjaga kita di dunia. Memang kalau ada orang mau berbuat jahat dia bangunkan kita, ya tenok maling, ya tenok iki, ya tenok ya gitu. Tapi tidak bisa membawa kita mikroj kepada Allah. Dan kimia kebahagiaan ini tidak bisa kita jumpai dalam perbendaharaan orang awam. Dulu yang mengerti rahasia ini hanya para nabi dan rasul. Sampai Allah mengutus nabi jumlahnya berapa? 124.000 nabi kepada orang-orang yang buta huruf. Dibacakan ayat-ayatnya Allah. Kalau melihat ayat tadi, kira-kira Nabi Muhammad itu Nabi buta huruf apa enggak? Orang kan banyak yang mengatakan Nabi Muhammad buta huruf, Nabi Ummi buta huruf. Kita baca, Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakina hatta ta'tiya umul bayyinah. Kemudian ayat keduanya, Rasulun minallah yatlu suhufam mutahharah. Rasulun minallah, Rasul ini dari Allah, yatlu suhufam mutahharah, yang membacakan lembaran-lembaran itu loh, kitab suci. Masa Nabi Muhammad buta huruf? Nabi Muhammad diutus kepada kaum-kaum yang buta huruf. Kalau buta huruf masa bisa menjadi perantara ilmu yang sehebat ini? Kimia, fisika yang kita pelajari. Saya tidak mengikuti orang yang berpendapat bahwa Nabi Muhammad buta huruf. Jadi di dalam diri kita yang tadi ini dijelaskan dalam unwanu ma'rifatin nafsi, ya di dalam diri kita itu pertama ada yang namanya kolbun. Cuman di Indonesia wabil khusus di Jawa diterjemahkan hati. Lah pengertian kita kalau hati itu berbentuk gumpalan daging seperti jeroan yang kita beli di pasar. Jadi kalau hati di dalam bahasa Arab namanya kibdatun, ya kabak dal tak marbutoh itu namanya hati. Kalau ke Arab dengan ketika umrah mau beli apa? Mau beli kolbun, ya, ditonjok sama orang Arab. Ya, yang namanya hati itu adalah hati bukan dalam bentuk daging, tapi dalam bentuk spiritual, dalam bentuk ruhani, ya, yang membawa kita hidup ini. Kalau hati yang dimaksud adalah daging, ini liver namanya. Bahasa Inggrisnya liver. Yang bisa dipotong-potong, bisa disayat. Nah, ini namanya liver. Jadi kalau kolbu itu bukan hati yang berbentuk daging. Nah, kolbun ini adalah hati yang berada dalam ruhani manusia. Yang dimaksud oleh Quran itu kolbu itu adalah hati yang berada di alam ruhani manusia. Kemudian ada ruh, rangkaiannya ruh, ya, sukmo kalau orang Jawa bilang.
Ruh manusia ini unsurnya non materi, ya, ruh itu unsurnya non materi. Yang ada dalam jasad yang diciptakan Allah sebagai penyebab adanya kehidupan, itu namanya ruh, itu bukan materi. Nah, kalau yang nafas ini, ini nafas bukan ruh. Inilah nafsu. Nafsun atau nafsu ini diterjemahkan dalam bahasa kita adalah jiwa. Bahasa Latinnya psyche. Jadi ilmu jiwa adalah psikologi. Jadi jiwa itu sampai detik ini belum ada orang yang bisa mendefinisikan tentang jiwa. Yang bisa dipelajari oleh ilmu jiwa adalah gejala-gejala dari jiwa itu, ya. Kemudian ada aklun, namanya akal, logika, rasio. Nah, ini di dalam kepala. Makanya Imam Ghazali mengatakan wujudullah, wujudul insan, wujudullah. Batinul insan, baitullah. Wujudnya manusia ini adalah wujudnya Allah. Batin manusia ini adalah baitullah, rumah Allah. Bukan baitullah dalam bentuk batu, berbentuk kubus yang ditawafi orang-orang. Itu hanya tanda-tanda saja. Nah, di dalam diri manusia namanya ruh atau roh, diterjemahkan roh oleh orang Indonesia, ini adalah pengendali jiwa dan raga, ya. Roh ini pengendali jiwa dan raga. Jenengan bisa pergi kemana-mana karena masih ada ruh. Makanya Allah menyebutkan ruhul kudus, roh suci. Jenengan masih disebut orang ketika MC berada di satu acara Al-Mukarram, Romo Kiai, Enggang Tansah Kaulo To'ati. Kenapa? Karena ruhul kudus itu masih berada di dalam diri kita, masih bersemayam. Ya, makanya disebut Al-Mukarram, yang mulia, yang terhormat, the honorable, the majesty, ya. Tapi ketika ruh itu, ya, ruhul kudus, ruh yang mulia itu pergi dari diri kita, maka sebutannya adalah almarhum dan almarhumah kalau perempuan. Almarhum itu orang yang patut dikasihani. Bahasa Jakartanya kasihan deh lu. Ya. Sehebat apapun, walaupun jenengan kiai besar ngetop, kalau ruhnya Allah sudah tidak bersemayam di dalam kalbu kita, jenengan tidak akan disebut Al-Mukarram, Fadilatus Syekh, tidak akan. Dalam bahasa Inggris, the honorable, the majesty, enggak ada sebutan itu. Almarhum, ya, almarhum itu bagi laki-laki kasihan, orang yang patut dikasihani, ya. Dalam bahasa Arabnya kalau perempuan almarhumah. Terus orang Indonesia bacanya almarhum dan almarhumah. Ya. Makanya kita jangan bangga. Nanti kalau sudah ruh itu tidak ada, kita tidak akan disebut yang terhormat, yang mulia. Tidak ada. Ngarso dalem panjenenganipun itu sudah enggak ada. Paling ya turut berbela sungkawa, berduka cita. Kenapa berduka cita dalam bahasa Jawa bela sungkawa? Ya kasihan itu, tidak berdaya, tidak ada daya dan tidak ada upaya. Mandi tidak bisa sendiri, pergi ke makam ya tidak bisa sendiri. Makanya dikatakan almarhum dalam bahasa Arab. Nah, kalbu, ya kalbu, masih ruh ya tadi, ruh. Nah, ruh adalah pengendali jiwa dan raga kita, ini adalah ruh. Ruh bertindak sebagai pikiran, ya, jiwa dan raga. Ruh ini bertindak sebagai pikiran, jiwa dan raga kita. Jiwa merasakan seolah-olah pikiran itu asli dari diri kita sendiri. Nah, sebenarnya roh inilah yang bersandiwara.
Nah, di dalam kehidupan dunia kita ini adalah roh inilah yang bersandiwara. Ketika kita bisnis hitung-hitungan, di atas kertas untung, ternyata setelah kita jalankan bisnis itu gagal. Nah, ini roh ini bersandiwara. Nah, bersandiwara di mana tempatnya? Di dalam pikiran manusia. Nah, kemudian kalbu, kalbu. Kalbu ini adalah salah satu aspek terdalam dalam jiwa manusia yang senantiasa memulai benar salahnya perasaan. Ini adalah kalbu. Sebenarnya kan kita tahu ini salah, kita tahu ini benar. Ya. Katakanlah orang di dalam sidang itu, atau kita melakukan apa-apa, salah kan sudah merasa salah, sebenarnya salah, gak boleh. Tapi saya butuh. Contohnya ketika kita menemukan uang gebokan di jalan, kalbu kita sudah mengatakan, jangan diambil. Itu bukan hakmu. Tapi pikiran mengatakan, oh yang punya aja gak tahu, gak jelas, ambil aja gak apa-apa. Terus bertentangan di dalam hati, jangan, jangan diambil, bukan hakmu. Nah, kata yang ada di kepala, ya, ruh kita juga mengatakan, ambil aja. Wong yang punya juga enggak jelas, siapapun boleh memiliki. Tapi kalbu tetap melarang karena bukan haknya. Akal logika memberikan jawaban. Kamu coba deh tengok kanan kiri ada CCTV enggak ya? Ah, enggak ada CCTV. Ambil aja masukin tas. Nah. Jadi yang berbicara di dalam hati kita itu. Jadi ruh kita ini nanti yang akan memerankan pekerjaan-pekerjaan yang selalu kita kerjakan setiap hari. Nanti yang akan menerima rasa bahagia, susah ini adalah ruh kita. Maka yang akan dihajar oleh Allah nanti adalah ruh kita, bukan fisik kita. Di alam kubur masuk, ke alam kubur yang masuk adalah ruh kita, bukan fisik kita. Jadi di dalam kalbu ini ada perasaan, ada niat, ada angan-angan, pemikiran, hasrat, ya. Tindakan seseorang, terutama dirinya sendiri ini dikendalikan oleh yang namanya kalbu. Makanya dulu pernah A.A. Gim itu menulis manajemen kalbu. Tapi setelah saya beli bukunya, saya baca manajemen kalbu, ternyata bukan kalbu ini yang dibahas, kalbu yang di luar. Ya, masih dalam kulitnya lah, ini kan bicara dalamnya. Kemudian di dalam diri kita ada yang namanya nafsu. Yang tadi yang ditanyakan Bu Titi kan nafsu. Ya itu. Nah, nafsu adalah sebuah perasaan atau emosional jiwa pada manusia yang mendorong pada sesuatu yang disukai dan tidak disukai. Orang bisa mencintai dan tidak mencintai itu karena nafsunya. Kadung cinta gandrung luar biasa, kadung benci ya luar biasa. Inilah nafsunya. Contoh saja kalau dengan materi, selain sama-sama pasangan, contohnya kita ini kan sudah tahu motor dari dulu ya begitu itu. Tapi ketika ada motor baru, nafsu kita pingin beli yang baru. Ya, terus dalam hati membisiki begini, harus beli bah. Wong sampean itu orang terkaya di Ngoro, masa enggak bisa beli cuman gitu. Motor sampean itu loh sudah tahun 80. Nanti kalau enggak beli motor dibilang orang kikir sampean. Ya kan? Ini yang ada di dalam sini. Terus dinegosiasi sama sini dan diinisiasi sama yang namanya kepala, ada otak. Iya ya, dipikir-pikir di sini enggak ada orang kaya selain gue di sini. Ah, beli ah motor yang baru. Padahal nilai fungsinya sama. Motor tahun 80, 70 sampai 2023 sama. Tapi nafsu tadi membisiki. Masa apa? Sampean ya harus menghargai dan menghormati diri sendiri. Ya.
sampean jangan sampai jatuh kewibawaan sampean sebagai tokoh masyarakat ya. Harus punya motor baru minimal PCX. Motor butut dibawa ngaji. Nah. Ya, kan seperti itu. Nah, inilah yang mendorong kita seperti itu. Jadi ciri-cirinya kalau dorongan nafsu, makanya kalau di dalam kitab Al-Hikam itu namanya haddun nafsi. Nah, dorongan nafsu. Sebenarnya kan ya beli mobil Avanza kan ya cukup. Tapi ketika rekeningnya jadi digitnya banyak, Alphard enggak cukup, Avanza enggak cukup. Nafsunya bilang, lu sampean kan sultan, masa enggak bisa beli Alphard? Nah, kan begitu. Itu adalah dorongan nafsu. Gitu loh. Oke. Kemudian di dalam diri kita nafsu itu macam-macam. Nafsu itu banyak macamnya nafsu. Pertama ada nafsu mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli ibadi wadkhuli jannati. Itu namanya nafsu mutmainnah. Ini nafsu yang berkenaan dengan ketaatan jiwa manusia dengan Tuhannya. Jenengan ketika nafsu ini kondisinya enak nyaman, ibadah ya tekun, wiritan ya tekun, ya punya uang sedikit ya dinikmati, ya ini nafsu mutmainnah yang mendorong. Makanya jiwa-jiwa yang tenang dipanggil oleh Allah, inilah namanya dia nafsul mutmainnah. Jadi di dalam Al-Qur'an alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bizikrillah ala bizikrillah tatma'innul qulub ya. Imam-imam tahlil kan begitu. Afdhalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Tapi lama-lama nafsu mengatakan bosan aku dzikir ae. Kapan healing-healing? Itu namanya nafsu. Kemudian nafsu lawamah adalah nafsu yang berkenaan dengan sesuatu yang tercela. Karena nafsu lawamah ini orang didorong untuk berbuat dosa. Wala uksimu bin nafsil lawamah. Sajane ngopi cukup nang warung kopi giras. Tapi nafsu lawamah mengatakan gengsi dong. Nah, terus ke Excelso. Ya. Ke yang ngetop-ngetop. Nah, ini nafsu lawama. Beli motor sebenarnya moge itu cukuplah ninja. Ya 250, tapi karena rekeningnya digitnya tambah lagi. Jadilah yang namanya Harley Davidson. Ya, ini yang berkenaan dengan nafsu lawamah. Nah, nafsu ini yang mengajak kita tidak mentaati perintahnya Allah. Ini nafsu lawamah. Yang ketiga ada nafsu ammaroh. Nafsu angkara murka, namanya nafsu ammaroh. Bahasa Jawanya jadi nafsu amarah. Ini juga yang mengajak manusia selalu berbuat pada keburukan, kejelekan, ngajak korupsi. Pokoknya ngajak yang tidak taat kepada Allah. Nah, dengan adanya nafsu-nafsu ini, bagaimana timbulnya orang per orang ya, dorongan jiwa manusia. Kadang-kadang orang yang sudah menjadi suami istri sekian tahun, 25 tahun, enjoy-enjoy saja, okay.
tiba-tiba ngajukan gugatan cerai, ya karena tiga hal ini. Sebenarnya makan itu nasi putih dicoel sama sambel sama garam, ya sebenarnya nerimo, kalau diri kita sendiri nerimo, karena tiga nafsu inilah yang membuat kita enggak neriman. Ya. Dulu ketika gaji masih 1,5 juta dia neriman, makan pakai kulupan, pakai ini. Ketika gajinya naik, penghasilannya naik, mulai enggak nerimo. Ya. Nah ini nanti akhirnya yang tiga, ketiga-tiganya ini yang mempengaruhi, nah, karakter dan kejiwaan manusia. Oke, manusia. Terus nanti yang mempengaruhi rasa senang, rasa bencinya manusia kepada manusia yang lain. Oke. Nafsu amarah itu paling tidak suka kalau melihat kesuksesan orang lain dan tidak suka melihat kehebatan orang lain. Kalau nafsu lawamah, kalau melihat kehebatan orang lain senang, tapi meri, bahasa Jawanya meri, iri. Atase kae lho, kok ya iso ngono ya. Nah, itu nafsu lawamah. Kalau nafsu mutmainnah, kalau melihat kesuksesan orang lain, alhamdulillah saudaraku kok bisa sukses. Ya, alhamdulillah saya doakan nah, saudara-saudaraku bisa sukses, anak-anaknya juga sukses. Tapi kalau malam kiamulail begini, ya Allah kenapa mereka kau beri kesuksesan, aku kok enggak. Okay. Ya memang lisannya kalau ketemu orang begitu, lebih sopan, santun. Okay. Alhamdulillah okay, putra-putra ini pun sukses, pun ini. Kayak di luarnya tidak menunjukkan iri, dengki tidak. Tapi setiap malam protes kepada Allah, kenapa ya Allah mereka yang begitu aja kok bikin sukses, aku seperti ini kok enggak sukses. Aku Quran hafal, ngaji kitabku tumpuk-tumpuk, malah ekonomiku sulit. Nah, oke, jadi nafsu-nafsu ini seperti itu. Ya mungkin ada pertanyaan. Iya Gus. Gih, monggo. Wa kaifa yutahhiruna al-qalba min al-akhlaqil madmuma wa kaifa yu'adduna ul-rukun nggih iki dan bagaimana membersihkan hati dari perilaku buruk dan bagaimana pula mengantarkannya ke jalan yang jernih nyucikan hati itu ya napa nggih ini pertanyaannya bagaimana menyucikan hati. Sebelum saya jawab, saya kembali ke pertanyaan Bu Titi tadi apa? Pertanyaan langsung saya lupa. Orang laki punya nuda. Nggih. Orang laki negatif positif. Nggih. Apa yang oh, nggih. Orang laki kok enggak tertarik ke nggih, nggih. Nggih. Yeah. Ya kalau hati itu lebih ke fisik kebedaan, sedangkan roh itu jiwa. Nah sekarang pertanyaannya sebenarnya di setiap hari kita terjadi pada diri kita. Pada saat kita hidup, pada saat kita langsung nyatu, itu kemana roh kita? Oh pergi, ke perginya kemana? Yeah. Nah ini bagaimana kalau ya kok bedanya yang sebenarnya
Salam. Jadi kalau ruh kita kemana pergi, ruh kita kemana pergi itu meninggalkan jasad kita, mereka kembali ke alam ruh. Selama kita belum meninggal, di pusar kita ini ada tali berwarna emas. Ruh kita pergi kemana, tali itu tetap sambung. Maka ketika dibangunkan, nah, tali itu langsung menarik ruh yang pergi tadi kembali ke dalam fisik kita. Nah, sebenarnya ketika kita mati dicabut oleh malaikat maut, tali pita berwarna emas inilah yang dipotong oleh malaikat maut, sehingga ketika ruh pergi sudah tidak bisa kembali lagi. Saya mau jawab pertanyaan dulu Pak Zaini tadi tentang penyucian jiwa. Bagaimana kita bisa menyucikan jiwa? Kita harus mengenal jiwa dulu. Harus tahu jiwa kita dulu bagaimana kita sucikan. Bagaimana kita bisa nyuci motor mobil, wong motor aja enggak punya, mobil enggak punya. Ya mobil orang lain yang dicuci, motor orang lain yang dicuci. Makanya orang dulu ketika ngaji itu sebutannya siraman rohani, bukan tausiah. Kalau tausiah kan ada banyak leluconnya. Kalau siraman rohani ketika ngaji hatinya jadi adem. Tapi sekarang kan beda. Ketika ngaji bentuknya namanya siraman rohani, peminatnya enggak banyak. Tapi ketika tausiah banyak leluconnya, bercanda, ngelawak, bodor, ya ini banyak. Jadi mensucikan jiwa itu kita nggak akan bisa mensucikannya kalau kita sendiri nggak pernah tahu yang namanya jiwa. Makanya ini di bab berikutnya ini ma'rifatun nafsi, nanti kita akan mengenal jiwa-jiwa kita yang dalam, yang bagaimana sih sebenarnya ruh kita itu sebenarnya wujudnya seperti apa, kita ini wujudnya nanti seperti apa. Nah, nanti kita akan dijelaskan. Makanya Imam Ghazali mengatakan begini, kalau orang stroke kakinya gak bisa jalan, tangannya gak bisa digerakkan, karena ruh yang berada di dalam di kaki itu keluar, ruh yang berada di tangan itu keluar, makanya orangnya akhirnya keble. Bukan nyawanya yang tidak ada, nyawanya tetap ada, tapi ruh yang menggerakkan kaki tangan itu yang tidak ada, tidak berfungsi, sehingga orang dalam dunia medis dinamakan stroke. Ya alasannya kan aliran darahnya membeku dan sebagainya, itu alasan medis, tapi itu yang menyebabkan ruh tidak bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Tidak bisa kembali ke rumahnya masing-masing. Sehingga kita gak akan bisa membersihkan jiwa kita kalau kita belum mengerti jiwa kita itu seperti apa. Ya nanti begini simpelnya, ketika kita sudah sering mujahadah, sering ini itu, makanya nanti man arrafa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya maka dia mengenal Tuhannya. Ketika kita zikir wirid, ya sudah dibimbing oleh seorang mursyid atau ghaus, di dalam diri kita ini akan keluar semua bentuk orang yang sama seperti wajah kita. Keluar semuanya. Yang berwarna merah, kulitnya kemerahan itulah nafsu amarah. Yang berwarna kekuning-kuningan itulah namanya nafsu lawamah. Yang berwarna putih itulah namanya nafsu mutmainnah. Dan itu tingkatannya masing-masing tingkat ada 7 martabat namanya. Nah itulah kalau sudah keluar dari diri kita itu akan kita bersihkan. Supaya kita kembali kepada Allah, mereka dalam keadaan suci dan bersih. Kita itu membersihkan jiwa, kalau mandi dengan sabun namanya membersihkan badan. Kalau beribadah mujahadah ya Sayyidi ya Rasulullah, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Terus semua yang berada di dalam diri kita namanya nafsu tadi keluar. Makanya ketika sholat begini, ketika mau Allah Akbar, kita niat sholat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Supaya nafsu-nafsu kita itu tidak berada di dalam diri kita, berada di luar diri kita, sehingga tidak bisa mengganggu konsentrasi kita yang fokus hanya kepada Allah.
Dan nanti ada namanya nafsul mardiyah, nafsu yang kerelaannya sangat luar biasa tinggi. Contohnya begini, ada tetangga jenengan pinjam kursi untuk hajatan. Tapi ketika itu mengembalikan kursi dititipkan orang lain digeledakno di depan rumah. Kalau masih mangkel berarti nafsunya masih belum bisa dikendalikan. Apalagi dikirimi sesuatu, dulu kalau pinjam ngerpo-ngerpo supaya ini balik none saya naik dewe diadai tas digeledakno dititipno OB ini. Terus gak terima. Ya. Jadi nanti cara membersihkan jiwa itu ada di bab berikutnya. Nanti kita bagaimana membersihkan jiwa dengan zikir itu tidak cukup. Ya. Jadi teknik-tekniknya nanti kita mengenal dulu yang ada di dalam diri kita ada apa. Oke. Contohnya kalau motor dedet itu apanya? Kok ibadah males itu apanya yang perlu dibersihkan? Oke. Yang bikin jiwa kita kotor sebenarnya mudah untuk menandai. Ketika kita berbuat dosa, kalbu kita itu sama dengan seperti ditetesi tinta berwarna hitam. Dan seperti kertas putih terus ditetesi warna hitam sedikit-sedikit setiap hari ketika kita berbuat dosa. Maka lama-lama jadi hitam semua. Setelah hitam ini namanya zulumat di dalam Quran. Ya, kegelapan. Zulumat itu kegelapan, kedoliman. Sehingga tidak bisa melihat apa-apa. Dan hati kita kalau sudah keras, dibilangi pun juga bekengkeng, namanya keras. Anak kecil, kita memang beli minuman susu di toko seperti Alfamart, Indomaret yang higienis. Nanti kalau uangnya bukan uang halal, maka dinikmati oleh si kecil, si bayi itu akan menjadi kakulah hatinya. Karena yang dikonsumsi bukan sesuatu yang halal. Nah, ini contoh-contoh perilakunya. Dan nanti kita akan mengenal diri kita, ya. Nanti man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Tapi bukan sekarang, nanti ada di bab berikutnya. Nah, begini nanti maksud saya, kalau bisa jenengan setiap malam Jumat jangan sampai ada halangan acara. Pingin saya ngaji ini cukup 10 kali pertemuan saja. Nggih. Yeah. Karena wusul ngaji tingkat tinggi jenengan jangan sampai kalau makanya kalau ada yang enggak ngaji saya batalkan karena seperti kemarin kan sudah kita sampaikan kalau ada yang tidak bisa berhalangan ya kita akan menunda. Yeah. Tapi kalau sudah saya tunda 2-3 kali ya saya tinggal. Tidak akan saya tunggu, saya tinggal. Oke. Nanti enggak sampai-sampai. Karena kita bicara sesuatu yang mengenai diri kita, ini sangat sulit. Oke. Karena ruh itu adalah rahasianya Allah. Tidak semua orang diberi rahasia oleh Allah. Oke. Makanya tadi pembukaan saja jenengan sudah bingung mengenal ilmunya, tapi bingung dari mana asal-muasal ilmunya. Kita ini dapat ilmu yang luar biasa ini ya karena Kanjeng Nabi sebenarnya. Ya, semua yang ada di dunia ini jadi luar biasa peradaban ya karena Kanjeng Nabi. Tapi nanti tanggal 30 jenengan hadir ke sini memperingati orang yang membawa kebahagiaan kita di dunia. Jangan jenengan memperingati hari lahir jenengan kira-kira lebih hebat mana? Nah, kita bandingkan aja dengan kimia usahadah di dunia. Orang kalau memperingati kelahirannya sendiri luar biasa hebat. Tapi ketika memperingati kelahiran Kanjeng Nabi, undang temannya, kamu saya jadikan panitia ya peringatan hari ulang tahunnya Kanjeng Nabi namanya Maulid Nabi. Nah, padahal Nabi sudah memberikan luar biasa kepada kita. Ya, makanya besok itu mudah-mudahan kita bisa menyelenggarakan Maulid Nabi dengan tujuan apa? Karena beliau inilah semuanya terbuka dan dibuka oleh Allah rahasia dunia dan akhirat sampai ditulis Imam Ghazali dalam kitab Kimia'us Sa'adah. Ya, kitab ini nanti yang akan kita pelajari, okay. Ini kalau menurut perhitungan saya jenengan cukup 10 kali pertemuan. Sisanya nanti saya jelaskan sambil ngaji yang lain.
Okay, fokus sambil ngaji yang lain. Jadi ini pintu gerbang ilmu tasawuf. Nah, nanti kan saya kasih tahu bagaimana kita menyimpan rekening di akhirat. Bagaimana rekening kita bisa habis, rekening akhirat kita karena gejala duniawi. Ya, nanti kita jelaskan melalui kitab ini. Okay. Kurang lebihnya itu untuk pembukaan kitab Kimia Usadah. Okay. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Di hari Kamis mudah-mudahan tidak ada yang berhalangan lagi. Ya, kita bisa, saya pinginnya saya kejar cepat 10 kali pertemuan saja. Okay. Karena apa? Nanti kalau lama-lama menguap, takutnya setan menggoda kita. Okay. Dari kemarin godaannya luar biasa setan ini. Pinter pokoknya setan ini. Okay, goda kita itu pinter. Okay, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan terakhir ya. Tadi apa namanya neraka? Tentang apa namanya sudut 45 pasal. Iya. Iya. Tolong dijelaskan apa sudut 45 pasal itu ini ya, yang pertama ya. Okay. Yang kedua tentang neraka. Tentang badan kita ini terdiri dari beberapa apa namanya unsur tadi, ada yang namanya nafsu mutmainnah dan seterusnya, ada yang roh, ada yang namanya hati. Nah, ada beberapa yang apa namanya dijelaskan tadi, ada roh ya, ada apa nafsu ya, ada otak, ada hati. Itu kan di dalam tubuh kita ada beberapa unsur itu. Dijelaskan tadi yang tentang roh datang nafsu ya ayuhan ya ayat Tuhan nafsul mutmainah, tapi yang di hati itu ada di dalam Al-Qur'an kalau enggak saya keliru ayat dari awalnya gini, walaqad darabna li jahannam makatsiran minal jinni wal ins terus lahum qulubun la yafqahuna biha dan seterusnya. Ulaika katakan dari Allah. Apakah hati ini yang termasuk yang pegang peranan di dalam raja ini semua gitu? Karena tadi lahum qulubun la yafqahuna biha, lahum a'yunun la yusiruna biha, wa lahum adhanun la yasma'una biha, ulaika kalakan bal hum adhal ulaika humul ghafilun. Ini terima kasih. Yeah. Jadi ayat itu sama dengan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ubarriu nafsi innan nafsa la ammaratun ya bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Ya. Nah, saya jawab yang tentang dulur papat limo pancer dulu ya. Ini ada pertanyaan tentang dulur papat limo pancer. Orang Jawa sangat ngetren apalagi di pewayangan. Kalau kita paham dengan cerita Dewa Ruci, pasti akan tahu yang namanya dulur papat lima pancer. Ya. Yang dimaksud dengan dulur papat lima pancer, saudara empat, limanya ini adalah kita, pancer itu adalah yang tengah. Ya. Siapa saudara empat lima pancer? Itu yang dua ada di kanan kita, ya. Ini ada namanya malaikat. Yang ada di kiri kita dua, ini namanya jin. Nah. Dulu ketika Islam pertama masuk ke tanah Jawa, ajarannya orang Jawa itu adalah manembah. Manembahnya difasilitasi oleh dulur papat limo pancer. Ini yang disebut orang-orang yang ketika tahlilan tawasulnya ila khadratin jamil malaikatil muqorrobin, malaikat yang dekat dengan diri kita. Okay, malaikatul muqorrobin namanya malaikat hafadoh. Nah yang sebelah kiri namanya korin, ada dua unsur namanya korin yang tadi ayatnya jenengan jelaskan tentang manusia dan jin. Nah ini di kanan namanya hafadoh, di kiri namanya korin.
Lah korin inilah yang dijelaskan oleh orang Jawa. Siapa yang menjelaskan pertama tentang dulur papat limo pancer adalah Aji Soko. Aji Soko ini adalah orang yang memegang teguh agama Tauhid, orang yang hidup semasa Nabi Musa. Makanya terkenal sekali di Jawa namanya Aji Soko. Beliau juga yang menulis huruf Jawa namanya Hono Coroko. Nah, beliau menemukan kekuatan-kekuatan itu dari mana? Dari pelajarannya Mbah Adam ketika dibawa Nabi Sis dan Sang Yang Sis. Kalau diceritakan nanti panjang, Nabi Sis dan Sang Yang Sis. Saya potong di dulur papat limo pancer. Nah, dulur papat limo pancer ini ketika manusia lahir dibarengi oleh keempat-empatnya oleh Allah. Ketika manusia lahir itu empat unsur ini diturunkan Allah ke muka bumi mendampingi manusia. Ketika manusia salah, manusia benar, maka keempatnya inilah yang mereka harus bertanggung jawab di hadapan Allah ketika hari kiamat. Mereka yang berpresentasi di hadapan Allah ketika hari kiamat, Yaumiddin. Ya. Lah dulur papat limo pancer ini kalau dijelaskan versi Jawa namanya ada Semar, Gareng, Petro sama Janoko. Pernah tahu kisah-kisah itu? Wujudnya, wayangnya tahu? Makanya Sunan Kalijogo itu merubah cerita dari versinya Hindu-Buddha menjadi Islam. Makanya yang tengah itu namanya Janoko, pancernya itu namanya Janoko, diambil kata dari Al-Quran namanya Jannatuka, ya surgamu ada di tengahmu sendiri, yaitu di hatimu ini. Ya makanya ketika Janoko kemana-mana diikuti saudaranya namanya Puno, kawan. Puno itu setia, kawan itu adalah teman. Ya jadi teman setia kemana-mana yang nempati itu. Tapi kalau jenengan sendiri tidak pernah ketemu temannya tadi yang namanya dulur papat limo pancer, tidak bisa bahagia di dunia. Makanya diwujudkan Semar, Gareng, Petru. Makanya dawuh-dawuhnya Ki Semar ojo dumeh. Ya. Ojo gampang merilian dan sebagainya, itu dawuh-dawuhnya Ki Semar. Nah, tetapi dawuh Ki Semar itu sudah kalah dengan dawuhnya atau khitobnya Allah. Nah, Semar, Gareng, Petro ini bisa kita jumpai wujudnya seperti itu. Ya, kenapa dikatakan Semar? Sunan Kalijogo merubah namanya menjadi Semar karena katanya Samir, artinya remeng-remeng, tidak semua orang bisa melihat wujudnya Ki Semar. Gareng karena Goribun, dia masih asing bagi manusia ketika dia lahir. Siapa sebenarnya yang membangunkan saya? Siapa sebenarnya yang membuat saya mimpi indah, mimpi buruk? Ini adalah Semar, Gareng, Petro yang namanya Puno, kawan. Nah, Semar, Gareng, mah kenapa yang satu namanya Bagong? Berasal dari kata bago, artinya orang yang paling bodoh. Makanya ini mergo kegoblokan kita. Cerita itu dinamakan wayang. Wayang adalah cahaya. Cahaya pewayangan kita. Jadi itu fotokopi kita. Apa yang ada di wayang itu sebenarnya yang diceritakan oleh Sunan Kalijogo ya ini yang akan kita bahas dari kitab yang sebenarnya. Jadi itu namanya dulur papat limo pancer. Orang Jawa mau ketemu dulur papat limo pancer, ilmunya harus ngerogo sukmo. Ngerogo sukmo itu sukma kita, ruh kita harus keluar dari diri kita, baru bisa berjumpa dengan saudara 4-5 pancer. Dia berada di pusaran yang namanya mata angin, ada di timur, barat, selatan, dan utara. Makanya ketika menyebut kakang kawah yang kang ono ing bang wetan siro metuo soko papan pelungguan siro. Nah, itu dulur papat limo pancer. Kalau jenengan pingin tahu jelasnya, itu di pewayang ada Semar, Gareng, Petro, ada Janoko. Janoko itu ya kita ini yang namanya Janoko. Mau bahagia, mau susah ya kita ini yang mengendalikan mereka. Maka mereka nanti ketika maliki yaumiddin di hari-hari agama, makanya kiamat itu kan kiamuhu binafsihi, berdiri sendiri di hadapan Allah presentasi. Kenapa Haji Imron dulu pernah berbuat dosa begini-begini?
Makanya di Quran mulut kita dikunci, semuanya dikunci, yang bicara adalah mereka. Dulu sudah saya ingatkan ya Allah, tapi dia ngeyel. Dulu sudah saya berikan ini, tapi dia enggak mau. Nanti saling membawa bukti masing-masing di hadapan Allah di persidangan itu dihisab. Jadi yang dimaksud oleh ayat yang jenengan baca tadi adalah tertutupnya inilah. Karena dia ini menempati kalbu kita. Mereka ini menempati kalbu. Kanan ada tiga garis di bawah puting susu kiri. Oke, nanti akan tahu seperti itu. Jadi dulur papat lima pancer itu, cuman saya jelaskan di awal, saya tidak lagi menggunakan itu sebagai kendaraan menuju kepada Allah karena kurang ngetop. Sepedanya cara sepeda ya sepeda ulung lah itu, bukan sepeda PCX NMAX bukan. Ya, itu masih sepeda ulung, jadi kita enggak menggunakan itu. Makanya saya jelaskan, saya sudah meniti jalan tiga versi, ternyata enggak bisa sampai kepada Allah, hanya sampai kepada kebahagiaan dunia. Karena sudah waktunya malam, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini membawa manfaat barokah fid dini wa dunia hatal akhirah. Karena besok Sabtu kita ada maulid yang jadwalnya ngaji Sabtu kita liburkan karena di sini persiapannya dari pagi. Nah ini saya sampaikan kepada seluruh jamaah, kalau jenengan mau membantu saya, contohnya begini, contohnya kalau jenengan mau kasih oleh-oleh disuguhkan kepada jamaah yang ikut maulidan, barang itu harus datang jam 4 minimal, maksimal. Kalau datangnya lebih jam 4 atau jenengan datang dengan membawa oleh-oleh enggak saya suguhkan ya. Karena kasihan panitia yang di rumah. Karena saya sering memperhatikan ada jamaah bawa-bawa tapi waktunya mepet. Jadi kita enggak punya panitia banyak, panitia kita kan terbatas. Sebenarnya kalau jenengan belajar begitu enggak usah bawa jajan. Isi saja rekeningnya yang banyak, nanti saya belikan di sini. Daripada bawa jajan macam-macam malah enggak kemakan. Saya sering itu bawa jajan banyak dari mana saya enggak tahu. Maka ini saya sampaikan ke jenengan, bukan saya minta jajan, ini semua sudah saya penuhi sekedar ada. Tapi kalau ada yang mau ikut membawa sesuatu, saya tidak menolak karena orang mau sedekah enggak saya tolak. Tapi datangnya harus jam 4 biar bisa dihidangkan di depan jamaah yang ikut maulid Nabi. Mari kita berdoa kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sholatan tatma'innu biha qalbi qalbana wa tanfa'u biha ulumina wa taghdi biha hawaijina wa tarfa'u biha darajatina wa tahdi biha qaumana wa tukhlisu biha qalbana wa tulhimuna biha uluman laduniyana wa tukrimuna biha bisa'adati wal karamah ma'adzuriyatina wa talamidina wa tarfa'una wa tarzukuna tamama ni'matika wa tamama rahmatika wa tamama ridwanika wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma khalaqta wa razaqta wa amadda wa akhiyata ila yamituh syaru fihi al-qalaiku ajmain walhamdulillahi rabbil alamin al-fatiha a'udzubillahi minasyaitanir rajim wa ta'ala walabbalin amin. Akhirul kalam yadina suratul mustaqim wa billahi taufiq wal hidayah wa ridwal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.